Siasatan terhadap kes kemalangan yang membabitkan tiga kematian di Lebuhraya Duke awal pagi Sabtu lalu sudah 90% siap menurut Ketua Trafik Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM, Datuk Mohd Fuad Abdul Latiff. Siasatan dijalankan dari pelbagai sudut dengan mengambil kira bagaimana pelanggaran berlaku serta mengenalpasti beberapa individu yang dipercayai menjadi punca kemalangan melibatkan pacuan empat roda Pajero Sports dan MyV itu. Datuk Mohd Fuad dalam kenyataannya itu juga menyatakan pelibatan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Miros tidak diperlukan dalam siasatan polis berikutan peranannya adalah untuk menjalankan penyelidikan dalam aspek keselamatan jalan raya. Sehubungan itu beliau berharap mana-mana pihak tidak membuat sebarang kenyataan yang boleh membangkitkan spekulasi negatif masyarakat terhadap PDRM. Beliau mengulas dakwaan beberapa pihak yang terdapat banyak pertikaian berkenaan kemalangan itu pada 2 Mei lalu yang mengorbankan 3 nyawa.